pengenalan dan juga fan. Kita lihat komparasi di depan sebelah. Baik, terima kasih Ridwan di studio Selamat Pagi Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti dimaklumkan, pagi ini saya berada di PPV Mega Persada Johor, Johor Bahru. Dan untuk makluman, seramai 133,000 individu dijangka menerima suntikan vaksin AstraZeneca di PPV ini yang bermula 7 Jun lalu sehingga 27 Julai nanti. Ia melibatkan suntikan dos pertama dan pelbagai usaha dibuat bagi memastikan proses pemberian vaksin berjalan lancar. Dan bercerita lanjut bersama saya pada pagi ini ialah ketua penyelaras PPV Mega Persada iaitu Haji Zainal Iran. Baik, assalamualaikum, selamat pagi Haji. Waalaikumsalam, selamat pagi. Haji, mungkin boleh kongsikan setakat hari ini dah berapa ramai individu yang menerima suntikan vaksin, berapa dos? Okey. Untuk makluman semua, di PPV Mega Persada ni kita beroperasi 7 hari seminggu dan pada hari Minggu kita bermula pada pukul seawal 8 pagi dan berakhir pada 5 petang, manakala hari biasa bermula seawal 8 pagi dan berakhir 9 malam. Jadi operasi bermula pada 7 Jun dan berakhir pada 27 Julai selama 50 hari. Jadi setakat semalam berakhir pada 30 Jun, kita telah beroperasi selama 24 hari dan kita telah memberikan vaksin kepada 56,974 orang yang merupakan 43% daripada sasaran sebanyak 133,000. Baik Haji, kita lihat perjalanan di PPV ini semuanya berjalan dengan lancar. Mungkin boleh kongsikan kepada Selamat Pagi Malaysia bagaimana memastikan kelancaran pemberian tersebut. Okey. Sebelum kita memulakan operasi, kita mengambil iktibar juga di PPV yang lain yang berlaku banyak kesesakan, kelewatan, lama menunggu dan sebagainya. Jadi kita lihat sebab kebanyakan berpunca daripada mereka yang ada temu janji tetapi datang lebih awal. Jadi kita di sini bekerjasama dengan PDRM di luar, ATM, Rela dan APM dan juga sukarelawan yang berada di luar, kita membuat saringan awal. Jadi kita sebelum mereka turun daripada kereta, kita akan melihat janji temu melalui My Sejahtera. Sekiranya betul tarikhnya dan juga jamnya, kita akan membenarkan dia untuk masuk. Tetapi bagi mereka yang temu janjinya tersalah dan sebagainya, kita terus divide kereta keluarlah, tak perlu masuk lagi. Dan yang penting juga, selain daripada tarikh yang betul, kita lihat juga masa untuk temu janji itu. Kita cuma membenarkan mereka yang ada temu janji satu jam sebelum, baru kita benarkan masuk. Jadi bagi mereka yang temu janjinya pelah petang tapi datang pagi, untuk mengelakkan kesesakan, kita tak benarkan dia masuk. Jadi alhamdulillah, kita lihat dengan sistem begitu semuanya berjalan dengan lancar dan mereka yang datang ke sini daripada awal sampai akhir cuma mengambil masa dalam 30 ataupun 45 minit dan mereka dah boleh balik. Okey, baik, terima kasih banyak Tuan Haji di atas perkongsian itu. Baik, itu saja dapat saya kongsikan dari Johor bagi ini. Ayuh kita sama-sama daftar vaksinasi, kita wujudkan imuniti kelompok kembali kepada rakan sugas di Selamat Pagi Malaysia.